ngaji sesuatu itu akibat daripada kaldru. Indah najis adalah karena menjijikan. Maka seandainya dia dapat amang makanan dalam itu biar sebelum diolah lima indah, maka karena hana kaldru, hana menjijikan, sehingga yang itu biarnya tidak termasuk najis. Bagaimana? Karena golom diolah lima indah. Tetapi setelah diolah lima indah, karena akannya tidak berfungsi dan akannya hana manfaat, maka sehingga ku yang itu biar daripada maidahnya nyatu yang dianggap najis. Maka menurut pemahaman ulama, karena nakadru bata yang diolah oleh maidah, sementara apabila ada putstama kata yang lain, tapi benda seperti itu tak kena najis dalam, yang kena najis pun muatan najis. Jadi itu tidak termasuk najis, tidak termasuk dalam najis. Jadi apabila ada pasal sesuatu dalam yang lewat dubur karena akan melalui pengolahan maidah, jika najis itu biat hatanya lam menyaka bersentuh dengan najis di dalam, yang bukan muatan najis tapi tidak termasuk dalam najis. Mudah-mudahan yang perbandingan lagi. Kemudian ada wanita yang menikah dengan non-muslim. Kita sudah memaklumi bahwa tidak boleh menikah dengan non-muslim, kecuali kafir kitabinya hanali urunyo. Jadi non-muslim urunyo tidak termasuk dalam kafir kitabi. Maka hukum menikahnya tidak sah. Jadi wadika tidak sah menikah, berarti tidak termasuk gedanyo dalam muhtaram. Pernikahan gedanyo tidak dihormat. Jadi yang lainnya juga tidak terhormat. Sementara ibadah-ibadah katanya, ibadah katanya ada nama sib, syarat dan rukun tetap sah. Jadi sebanyak apapun mungkin dosa daripada katanya, tapi ibadah katanya tetap sah. Cuman hana artisit le katanya ibadah yang banyak apabila disertai dengan maksiat. Jadi punya pertanyaan menoh nasah sembahyang dan puasa tetap hukumnya sah. Ulama-ulama ada di Aceh Ronyo kesepakat bahwa untuk dirinya mengembangkan sistem bank syariah, walaupun kadang bank syariahnya belum maksimal hati, tetapi mantengna kesempatan gudanya untuk memperbaiki tentang masalah bank-bank syariah. Jadi ulama-ulama bahkan dunia ya sudah ditulis dalam kitab-kitab mereka wal gunuq wal anyan haram. Jadi bank-bank sekarang itu ada mengandung unsur riba. Kullu qardin jara naf'uhu lil muqrid fa huwa riba. Karena setiap sesuatu yang terjadi keuntungan bagi si peminjam, ya hukumnya riba. Ya orangnya tak salah. Bahkan kan bank le nak baju riba, ruri kampung bika baju riba sih. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala disyariatkan utangnya untuk membantu, bukan untuk katanya mencari keuntungan. Yang perlu apa bekerja. Jangan gara-gara harta kita untuk mendapatkan keuntungan. Maka pakar yaitu fahala utang lebih raya daripada fahala sedekah. Padahal gaya pulang. Kenapa demikian? Karena punya pahala hutang tabinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Islamnya mengajarkan katanya untuk membantu orang lain. Tetapi yang akan terjadi urungnya gara-gara simpan pinjamnya dengan gara-gara mubungong, maka urung yang pinjamnya sampai henti. Akhirnya mandua celaka. Lihat urung yang air bayar leh, mahang bayar leh. Jadi akhirnya mandua musibah. Nah, makanya urungnya urungnya harus berhati-hati katanya. Bek tak minta keuntungan pada riba, tidak ada keberkahan. Nah, jadi disyariatkan katanya utang piutangnya tujuan untuk membantu, jangan mencari keuntungan, mencari laba, labanya pada bekerja aja. Bek ya dengan gara-gara harta tak buta untuk mendapatkan laba. Ini ada dua kerah, ada upaya ini bedah aja, nilai aja tinggi aja. Nah, jadi ulama sudah sepakat mandum bahwa bank konvensional uronyo yaitu na transaksi riba. Memiakat tempatnya riba karena lumpeh nun pegahli secara jelas kiban peng gaji gedanyo. Kemudian apabila dalam banknya na transaksi-transaksi yang lain yang memang hana mengandung unsur riba, hai dalam banknya kan transaksi simpan pinjam to kan
Nah yang lain lain. Tanya bagian tu. Cuman juga di kahana yang di kamu jambu-jambu. Nah. Hah? Di kegak di kahana di kamu jambu-jambu. Jadi memang sebenarnya tanya harus terhindari ya tanya. Ya. Harus benar-benar terhindari daripada uang-uang haram tersebut. Jadi benar. Jadi kembalilah tanya untuk mengembangkan bank syariah. Jadi bank konvensional hukumnya riba. Kemudian yang kedua. Terima gaji di koperasi, yang hendak pun berapa koperasi kolektornya? Kesimpulannya memang ada nama simpan pinjam yang mengandung simpan pinjam di bank koperasi. Jadi garis ini mendang lumpuh kan? Jangan lumpuhnis kepada orang ini tidak benar, orang itu tidak benar. Garis ini mendang lumpuh tuan tersebut kan? Menanti jangka terjadi urungnya tentang masalah kredit. Menyebrokan kreditnya orang-orang kaya. Yang adanya urungnya kartu kampung kredit. Coba baca kredit, mari kredit, lumpuh kredit. Sehingga ke beda mana mana, dua belah anu hendak ubah hutang mesti. Ini itu dua roto anu tapi utang tak ubah ke ama coba baje dengan kredit nyo harus berhati-hati ditanya dengan gara-garanya nyo kan semakin berani untuk berhutang padahal persoalan utang persoalan berat nyo kan masalah haji lo nak pegah kredit hanju masalah utang nyo masalah berat benar-benar dihindari daripada utang bahkan mati ditanya kan jut han di bidana milah menyo golong tabayu utang bahkan dalam hadis disebutkan yaitu roh siro roh hamba muallakatun bainas samai wal ardi hatta yuqdaidain roh manusianya akan gantung-gantung di antara langit dan bumi sehingga tak bayarkan hutang nyolong pula tentang masalah hutang mudah-mudahan tak terobak macam kredit rumah kredit upu yang nak kredit pakan karena dalam syariat mantang wate tingut gedanyo geyuk tuleh dumna hutang karena persoalan hutang merupakan persoalan yang berat jadi uronyo tanyo baik tak ikut-ikut budaya itu. Jadi menyegok brokernya urung-urung kaya agak yang model lagi. Jadi sehingga dalam agamanya gitu bersifat kanaah, puyangna kemampuan daripada adanya nyan yang tak boleh wadanya. Nyo kamatlah hanya kredit nentu cara menurut cara yang telah buka. Nia cara aji dengan sesuai dengan yang ditulis dalam kitab, yaitu hanya tersebutkan salah satu bukan akad, adakala akad cash ataupun kredit maka hukumnya bolehnya di luar daripadanya mendang yang boleh tuan sampaikan bahwa tentang masalah kreditnya bedanya harus tahindari ya tanya baik dilihat untuk bedanya bersifat dengan sifat karena jadi hukum kredit gimana yang lagi tuan sampaikan bunuh jadi punya sesuai lagi anjuran syariat maka kredit itu boleh. Mihana sesuai dan kaya yang lakukan maka kredit itu tidak boleh. Mihana bukan hanya kredit, ibu dah tunggu mendung terus, tunggu yang kredit. Mak kempel lagi nanti kan, malu dia tak sampai kredit tadi. Jadi persoalan kredit lagi. Mihana sesuai kaku sah, mihana sesuai kaku hana sah. Kemudian dengan sistem yang tadi bukan lagi yang ditarik Honda kita ada kredit yang tariknya nah cara-cara haji dalam yang kedulih menurut syariat cara-cara haji bahwa Honda kita yang tariknya kubla menyelubih pengen kembalilah kepada orang yang belah barang menyekal lagi maka hukumnya tidak boleh.